مولاي صلي وسلم دائما أبدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lil muttaqin. Wala'udwana illa ala al-zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu dhalika rabbil alamin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. أرسله له بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Ibu-ibu yang kami hormati, jamaah pengajian Majelis Taklim Al-Islah Kebayoran Baru yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Rabu, kita bisa bertemu di sini di rumahnya ibu siapa ini? Bu Nina. Ya. Baik. Pagi ini saya diberi tema oleh Bu Selvi tentang apa? Bersyukur atas kemenangan. Melanjutkan kajian yang dulu sebelum Pilkada tanggal 19 April 2017, kita membahas bagaimana kita dalam pertarungan politik ini ya, tetap menahan diri, tetap sopan, tetap santun, tetap berada di atas jalur hukum ya, tetapi bisa menang. Maka kita beri judul menang tanpa perang, menang tanpa harus mengorbankan orang lain ya, menang tapi tetap berjalan seperti biasa. Ini sudah terjadi, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa umat Islam, doanya para ulama, doanya para habaib, doanya para ustadz, dan doanya ibu-ibu pengajian di mana-mana, termasuk pengajian Majelis Taklim Al-Islah di Kebayoran Baru ini. Saya kira juga sholat tahajud ya Bu ya, alhamdulillah dengan sholat tahajud beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya, khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah mengabulkan permohonan kita semuanya. Ini termasuk bentuk kemenangan. Tapi kemenangan ini baru satu tahapan, masih ada tahapan-tahapan berikutnya seperti masalah persidangan Ahok ini belum selesai. Ya, jaksa penuntut umum hanya menuntut 1 tahun, 2 tahun percobaan. Artinya 2 tahun dibebaskan. Selama 2 tahun itu tidak melanggar hukum, maka lepas. Kalau melanggar hukum baru dipenjara 1 tahun. Di situ tidak ada delik atau pelanggaran terhadap penistaan agama, tapi ini hukuman untuk orang yang melakukan keributan atau membuat keresahan di masyarakat. Tidak masuk dalam delik penistaan agama. Jadi tidak dianggap menista agama oleh jaksa penuntut umum. Karena penistaan agama itu biasanya 5 tahun. Nah, 5 tahun, hampir seluruh penistaan agama dihukum 5 tahun. Makanya umat Islam masih ada ya, ada PR, harus berjuang lagi. Apakah kemarin juga termasuk perjuangan? Ibu-ibu kemarin ikut enggak pada tanggal 25 April? Ikut ya. Alhamdulillah. Itu belum selesai. Kenapa harus turun jalan? Untuk menekan, untuk mengaruhi, ya, untuk mengkondisikan, untuk membuat opini. Karena ternyata kemenangan gubernur muslim kemarin juga tidak lepas dari kemenangan opini. Opini itu bisa melalui media sosial, bisa melalui aksi-aksi damai, bisa melalui postingan-postingan, bisa melalui televisi dan seterusnya. Itu salah satu bentuk kemenangan atau cara menuju kemenangan. Sudah bagus Bu. Ya, oleh karena itu marilah kita hari ini mensyukuri kemenangan itu walaupun tidak menyembelih kambing ya, tidak menyembelih sapi. Di tempat-tempat lain menyembelih sapi dan kambing Bu. MTS lah menyembelih apa? Ayam ya, menyembelih apa Bu?
tasyakurannya menyembelih apa? Enggak nyembelih apa? Ya, sebagian umat Islam itu mensyukuri nikmat ini dengan cara menyembelih kambing, menyembelih sapi, kerbau, ataupun bentuk-bentuk tasyakuran yang lain, tidak harus menyembelih. Ya. Termasuk kita pengajian ini, mengadakan pengajian dengan judul bersyukur atas kemenangan, ini adalah salah satu bentuk tasyakuran, membahas secara ilmiah dari Al-Quran dan Sunnah, bagaimana kita bersyukur atas kemenangan ini. Tapi Ibu jangan euforia dulu ya, karena masih ada tahapan berikutnya. Kita masih ada 2019, itu menjadi PR kita. Mudah-mudahan juga begitu ya, mudah-mudahan begitu. Karena memang pada hakikatnya, kalau kita melihat Bu peristiwa-peristiwa yang lalu, kita mungkin sedih ya. Umat Islam dipojokkan, ya, diintimidasi. Sebagian orang sudah dipidanakan, sebagian ulama juga masih dalam tahanan. Ya, umat Islam selalu ya dituduh pemecah belah NKRI, anti kebinekaan, anti Pancasila dan seterusnya. Tapi rupa-rupanya tuduhan-tuduhan itu ya, itu justru malah berbalik. Maksud saya, justru tuduhan-tuduhan itu menjadi poin-poin kemenangan umat Islam. Ya. Jangan menyangka bahwa kalau kita dipojokkan, kalau kita dituduh itu jelek. Mungkin baik bagi kita. Buktinya sekarang, ya kan? Menang. Walaupun secara hitam di atas putih, ya, itu kita kalah. Karena modal kita kurang, logistik ya sangat terbatas, tidak punya media ya, kemudian mungkin belum pengalaman, baru pertama kali mencalonkan. Subhanallah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, justru Allah memenangkan yang tidak punya modal ini. Kenapa? Ada hikmah di balik itu. Dan kenapa bisa menang? Salah satunya karena terus didolimi. Jadi ada teori di Indonesia ini, orang yang didolimi itu sering mendapatkan pembelaan. Nah sekarang umat Islam didolimi, makanya banyak orang yang simpati dan mendukung, makanya menang. Dulu zaman SBY ketika pertama kali mencalonkan presiden itu menangnya salah satunya karena merasa didolimin oleh presiden sebelumnya, sehingga menang. Jadi teori merasa didolimi itu masih berlaku di Indonesia. Dalam pertarungan-pertarungan politik. Oleh karena itu ibu-ibu, kita enggak usah kemudian merasa ciut, merasa ya kalah, merasa lemah ketika didolimin. Karena kedoliman itu membuat runtuhnya orang yang mendolimin. Itu kaidah. Ini akan saya sampaikan ayat-ayat yang menunjukkan hal itu insyaallah. Nah sebelum masuk ke situ, ini baru pemanasan, baru mukadimah ya. Kalau kita membahas tentang syukur atas kemenangan, kita harus membahas dulu tentang ayat-ayat syukur pertama kali, yaitu dalam surat Luqman ayat 12. Soalnya dibuka dulu surat Luqman ayat 12 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Sungguh telah kami beri Luqman al-hikmah. Kami beri hikmah. Hikmah itu bisa diartikan kebijakan atau kebijaksanaan. Orang yang bijak itu disebut dengan hakim. Maka orang menyebutnya Luqmanul hakim. Luqman yang bijak ya. Ibu, Luqman ini sebenarnya orang Afrika. Menurut para ulama ini orang Afrika, kulitnya hitam ya, enggak menarik sama sekali. Kemudian rambutnya ikal ya, kayak orang Afrika lah, rata-rata orang Afrika. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya, disebut di dalam Al-Qur'an. Ya, bahkan namanya dipakai menjadi nama Al-Qur'an. Ibu kalau disuruh milih ya, mempunyai kulit yang putih
hidung mancung, ya umpamanya Bu ya. Tapi tidak disebut dengan di dalam Al-Qur'an, belum tentu masuk surga. Atau kulitnya hitam, rambutnya ikal, ya hidungnya pesek, ya. Tapi dijamin surga dan disebut namanya dalam Al-Qur'an, milih mana, Bu? Milih yang rambutnya putih, ya. Rambutnya putih, kulitnya putih, hidungnya mancung, ganteng, cantik, tapi dijamin surga dan disebut dalam Al-Qur'an. Itu enggak apa-apa, ini hidup ini pilihan. Kita lihat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Maryam bintu Imran, Asiyah istri Fir'aun, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini empat perempuan yang ahli surga, yang pertama kali masuk surga. Empat Sayyidul An-Nisa, empat pemimpin perempuan yang paling baik di dunia ini, empat orang ini, dan dijamin masuk surga. Tetapi walaupun begitu, empat orang ini cantik-cantik semuanya. Istrinya Nabi, anaknya Nabi, coba bayangkan, sudah cantik, istrinya Nabi, dijamin masuk surga, orang terbaik. Nah, kita bukan istri Nabi. Ya, biasa, ya bukan orang Arab asli sono, ya. Belum dijamin masuk surga. Subhanallah, jadi Allah itu memilihkan orang tertentu sebagai hambanya dan dijamin masuk surga. Nah, ketika kembali kepada Luqman, Luqman ini orang Afrika, rambutnya ikal, tidak putih, tetapi oleh Allah disebut dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena punya satu hal, yaitu hikmah. Hikmah itu apa? Di sini terangkan hikmah itu cuma satu, Bu, di sini, Bu. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Hikmah itu cuma satu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu inti kehidupan itu bersyukur, Bu. Inti kehidupan bersyukur. Lihatlah itu para pengikut dan pengagum Ahok, ya. Kalau kita lihat di medsos, ya, lihat di televisi, lihat di foto-foto, banyak yang stres. Banyak yang stres. Ini yang saya lihat, saya tidak tahu kebenarannya, tapi dilihat ada yang joget-joget di jalan, ada yang stres, ada yang nangis. Ya, terakhir saya dapat lihat tadi pagi, ya, turun nangis, ya, nggak percaya kalau Ahok kalah. Kok orang baik seperti ini bisa dikalahkan oleh orang jahat, katanya. Nangis dia. Iya. Itu contoh orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah kafir, kalah lagi, nangis lagi, stres lagi. Ya. Rugi dunia dan akhirat. Khosirat dunya wal akhirah. Itu dalam Al-Qur'an disebutkan rugi di dunia dan di akhirat. Makanya mendingan jadi orang muslim. Udah muslim, ya insya Allah masuk surga, menang lagi, ya, dalam pilkada. Alhamdulillah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Seandainya kalah pun, alhamdulillah enggak kalah. Seandainya kalah, kita tetap harus bersyukur, karena kekalahan itu baru kekalahan sementara. Tapi kemudian kita akan mendapatkan kemenangan. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu kelihatannya kalah oleh manusia, sebenarnya oleh Allah itu kekalahan itu untuk mendapat kemenangan yang lebih besar. Ya. Berapa tahun ini kan kita kalah, 3 tahun inilah kita kalah, tapi ternyata Allah menyimpannya untuk 2017. 2015 kalah. Tapi mudah-mudahan Allah menyimpannya untuk 2019. Jadi begitu cara berpikirnya orang Islam. Jadi selalu bersyukur terhadap semua kejadian. Tidak ada istilah ya putus asa, stres itu enggak ada. Pergi nangis ya seperti itu sampai stres, ya tidak ada. Nah, anishkur lillah. Kenapa kata Allah? Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Karena orang bersyukur itu sebenarnya bersyukur terhadap dirinya sendiri. Orang yang bersyukur itu hidupnya pasti baik, pasti enak, pasti bahagia. Sedang orang yang tidak bersyukur pasti hidupnya sengsara. Ada sebuah penelitian, Bu, ya,
di sebuah perusahaan itu 15 karyawannya atau sebagian karyawannya itu diminta untuk menulis ya sekian masalah yang dia syukurin tiap harinya 5 minimal. Makanya hari ini ibu punya catatan harian enggak? Kalau setiap hari ini nyatet enggak? Makanya hari ini kejadiannya apa saja dari bangun tidur sampai nanti malam itu kejadiannya apa saja yang menimpa kita hari ini. Ditulis, Bu, alhamdulillah hari ini saya sehat. Alhamdulillah hari ini saya bisa datang ke pengajian MT Al-Islah di Kebayoran Baru sampai tujuan. Ya, tidak terjebak macet yang berarti sampai. Ya, alhamdulillah pulangnya juga selamat. Alhamdulillah bisa tidur nyenyak, tidak pusing. Nah, itu sudah 5 bentuk syukuran. Gitu, Bu, kalau bisa ditulis tiap hari seperti itu. Ya. Lah, karyawan-karyawan dalam perusahaan ini diminta untuk menulis setiap hari 5 kesyukuran yang dia tulis selama 3 bulan. Kemudian dia memerintahkan 15 karyawan yang lain itu untuk menulis 5 hal yang buruk dalam kehidupannya setiap hari selama 3 bulan. Yang buruk itu namanya hari ini saya sakit gigi. Ya. Kedua, hari ini saya terantuk batu kaki saya sehingga kaki saya agak sakit. Ketiga, saya sakit perut. Ya. Keempat, anak saya rewel. Ya. Kelima, ya, saya tadi tengkar dengan tetangga. Ini 5 hal-hal negatif yang dia tulis setiap hari. Jadi tiap hari itu isinya mengeluh-mengeluh 5 keluhan setiap harinya. Selama 3 bulan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Bu? Enggak, apa yang terjadi dalam perusahaan itu? Ternyata orang yang selalu bersyukur 5 kali minimal sehari ini kinerjanya meningkat. Hidupnya bahagia dan bisa memajukan perusahaan, bisa menambah keuntungan perusahaan sekian persen. Sedangkan orang yang selalu mengeluh 5 kali minimal sehari ini membuat perusahaan rugi. Ya, wajahnya ya enggak pernah semangat, ya menunduk terus, ya banyak masalah di rumahnya, ya. Nah, ini artinya apa? Kalau Allah berfirman, barang siapa yang bersyukur sesungguhnya mensyukuri dirinya sendiri. Bukan Allah yang mendapat keuntungan, tapi kita yang dapat keuntungan. Tetapi barang siapa yang mengkafiri, itu nikmat Allah, sesungguhnya Allah tidak butuh orang-orang yang mengkafiri ini. Itu bentuk syukur itu seperti itu. Makanya kita ya, sebagai anggota pengajian ini harus selalu bersyukur. Menang atau kalah bersyukur? Kalah aja bersyukur, apalagi menang kan itu. Kalah aja bersyukur, apalagi menang. Nah, ini penting, Bu. Ya, umat Islam itu dalam semua keadaan selalu senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana aku senang. Dalam arti kata bersyukur kepada Allah. Senang itu senang karena dapat rahmat dari Allah. Senangnya karena berada dalam agama Islam yang benar, yang lurus ini. Nah, itu. Kita pindah ke surat Ibrahim ayat 7. Yang belakang kedengaran, Bu? Kalau enggak kedengaran bilang ya. Ya, karena ada mic-nya di situ. Surat Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid." Allah telah mengumumkan kepada kalian semua umat Islam Indonesia, wabil khusus orang-orang DKI Jakarta, wabil khusus orang Kebayoran Baru, wabil khusus anggota pengajian MT Al-Islah. Ya. Jika kalian bersyukur, saya akan menambahkan nikmat itu. Jika kalian bersyukur atas kemenangan Pilkada 2017, saya akan menambahkan kemenangan pada tahun 2019. Ya gitu, kalau diterjemahkan zaman sekarang begitu. Tapi kalau kita enggak bersyukur, nanti enggak diberi kemenangan. Ada loh, Bu, orang yang tidak bersyukur. Ini ada SMS dari teman-teman orang Islam juga mengungkit-ungkit Anies dan Sandi. Anies itu siapa?
dia itu mungkin terlibat aliran sesat, dia begini 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 ya. Terus saya tanyakan kepada yang ngirim SMS itu, tolong Bu, sampaikan kepada orang yang masih aja tidak bersyukur, masih aja mengeluh, terus maunya apa? Kalau tidak mau Anies dan Sandi yang banyak kekurangan ini, terus maunya siapa? Ahok lagi. Katanya apa, ini Anies ini gak mungkin bisa menerapkan syariat Islam karena dia berada dalam sistem sekuler dan demokrasi, gak mungkin bisa menerapkan Islam. Ngapain kita seneng, ngapain kita seneng katanya, toh juga akan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Itu semaunya apa? Ahok lagi yang memimpin. Jadi orang seperti ini hanya idealisme aja, cuma angan-angan terus, tidak realistis, tidak melihat kenyataan. Bu, dalam menempuh cita-cita ini ya pelan-pelan lah. Untuk masuk Islam secara kafah di Indonesia belum bisa, belum bisa. Ya. Makanya yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Ya. Menunggu sempurnanya sampai kapan? Nunggu Imam Mahdi, nunggu turunnya Imam Mahdi. Sambil menunggu, sambil bekerja. Sekarang dapat Anies, alhamdulillah. Tahun 2019 dapat siapa, Bu? Dan calon presiden siapa? Prabowo atau siapa? Alhamdulillah. Banyak kekurangan? Iya, tapi mendingan Muslim daripada kafir. Mendingan calon yang diusung partai Islam atau yang diusung oleh ulama daripada calon yang tidak diusung oleh para ulama. Kalau nyari kekurangan, pasti ada kekurangan. Jadi ini ternyata ada kelompok-kelompok Islam yang belum puas dengan kemenangan Anies Sandi, maunya langsung menerapkan syariat Islam 100% di Indonesia, di Jakarta. Ya, maunya kalau yang mencuri dipotong tangan, yang berjudinya dirajam, maunya seluruh perjudian dihapus semuanya, seluruh lokalisasi pelacuran dihapus semuanya dari Jakarta. Ya pelan-pelan, susah ya merubah kemungkaran yang sudah mengakar ya, mendarah daging itu. Saya tanya sekarang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah dia seorang nabi ya. Ketika di Mekah jadi nabi kan, itu enggak bisa apa-apa juga nyatanya. Ka'bah dikelilingi oleh 360 berhala, enggak bisa merubah. Biasanya cuma dakwah-dakwah dari rumah ke rumah, bahkan sembunyi-sembunyi di rumahnya Arqam bin Arqam. Bahkan ketika Yasir, keluarganya Yasir ya, itu dibunuh bapaknya, ibunya ya, Sumayyah, itu enggak bisa apa-apa, cuma mendoakan mudah-mudahan ya keluarga kamu itu masuk surga, gitu aja. Gak bisa apa-apa. Kenapa? Karena belum punya kekuatan. Apakah kemudian kita katakan Nabi Muhammad SAW tidak bisa menerapkan syariat Islam 100%? Ya belum, belum waktunya. Harus menunggu 13 tahun di Mekah, diintimidasi, dikejar-kejar, sebagian sahabatnya dibunuh, tapi tetap sabar. Karena Rasulullah SAW itu mempunyai sumbu panjang. Kita pun ibu-ibu harus mempunyai sumbu panjang, jangan sumbu pendek. Sumbu pendek itu cepat terbakar, tergesa-gesa, tidak sabaran, kepengen meraih hasil secepat mungkin dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kalau bisa satu minggu beres. Itu tipe orang-orang yang tergesa-gesa. Kita katakan orang yang punya sumbu pendek. Sumbu pendek itu jarang ngaji, Bu. Ya kalau sumbu panjang ya ngaji kayak gini nih. Ngaji ya, pindah-pindah dari satu rumah ke rumah kayak zaman Rasulullah. Ya, ngaji kajian politik ya, dikit-dikit mengerti tentang politik. Itu sumbu panjang. Sampai beliau 13 tahun berhijrah, Ka'bah masih dikelilingi dengan berhala. Ya kayak Indonesia. Kita masih menegakkan syariat walaupun Jakarta masih seperti ini, tapi kita usahakan ya, mudah-mudahan pelan-pelan. Tapi akhirnya apa? Setelah 8 tahun kemudian, sekitar berapa ya, 20-an tahun ya, itu baru datang lagi
dalam keadaan berkuasa membuka kota Mekah dan menghancurkan seluruh berhala pada waktunya setelah 20-an tahun. Jadi sabar. Setelah itu Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia sampai ke Kebayoran Baru ini. Ya. Itu karena sumbu panjang, Bu. Ya. Jadi kemenangan itu tidak harus kemudian berkuasa langsung. Ya, kita berkuasa menguasai dunia, berkuasa ya atas satu wilayah DKI saja itu sudah lumayan, kita syukurin. Ila in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Ya, ini dalam surat Ibrahim. Coba Bu lihat surat An-Naml ayat 19 ya. Ini masih kekuasaan, masih masalah kekuasaan. Yaitu kisah Nabi Sulaiman. Dulu pernah saya sampaikan sebagiannya. Surat An-Naml itu surat ke-27 ayatnya 19. Nabi Sulaiman jadi raja. Kerajaannya itu tidak ada yang menandinginya. Manusia siapapun juga tidak akan bisa berkuasa seluas wilayah dan sehebat Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu tentaranya dari jin, dari burung, dari binatang, dari ifrit, ya, dari setan, jadi tentara. Ada pasukan udara, pasukan darat, dan pasukan laut. Pasukan udaranya angin. Naik kendaraan itu nggak perlu pakai jet, angin. Lebih cepat angin daripada jet, Bu. Pakai angin, saya mau kemana, Kebayoran Baru, udah angin, datang, langsung datang. Nabi Sulaiman, jadi nggak terjebak macet, nggak perlu apa namanya, tidak perlu mobil yang apa itu namanya, ya mobil yang kemudian mengiringi pakai pasukan pengawal, itu nggak perlu, dari atas, orang macet Jakarta dari atas shoot gitu nyampe. Nabi Sulaiman, ya, penyelam-penyelamnya dari setan, ya, dari ifrit, dari jin, tidak ada satupun orang yang mampu menandingi Nabi Sulaiman. Kekayaannya, kekuatannya luar biasa. Walaupun seperti itu, beliau tidak angkuh, tidak sombong. Nah, ini orang baru berkuasa jadi gubernur DKI aja sudah sombong. Ya. Itu pun bukan karena pilihan, karena meneruskan orang lain. Ya. Bukan karena pilihan kan, Bu, menangnya, Bu, kan? Karena hanya mengikuti ya sisa gubernur yang lalu. Makanya Allah tapi wala in kafartum in adzabi lasyati, kalau enggak bersyukur udah kalah, tamatlah riwayatnya, udah nampaknya tidak bisa lagi mencalonkan jadi gubernur di Jakarta. Banyak yang mengusulkan supaya mencalonkan ke Bali. Orang-orang Balinya enggak mau. Lihat Nabi Sulaiman, kita kepengen pemimpin gubernur kayak Nabi Sulaiman. Beliau mengatakan, lihat Bu, surat An-Naml 19 kita baca, fatabassama dhahikam min qauliha. Beliau senyum karena ada semut-semut yang berkata. Semut itu, Bu, oleh Nabi Sulaiman dihindari supaya enggak terinjak, bukan manusia loh, Bu, semut. Lah ini manusia digusurin. Ya. Yang sudah punya rumah bertahun-tahun di situ digusurin, ya kasihan mereka. Ini semut nggak digusur oleh Nabi Sulaiman. Udah, kamu masuk dulu ke rumah, kami mau lewat dulu ya semut, kamu masuk dulu. Beliau senyum, ya Allah, nikmat begitu besar. Beliau berdoa apa, Bu? Ini bisa ditiru doanya, Bu. Yang belum pernah tahu doa Nabi Sulaiman, ini doa Nabi Sulaiman. Anggota pengajian MT Al-Islah harus menghafal. Nanti kalau kita ketemu lagi di tes, Bu, ya. Kita ketemu lagi kapan lagi, Bu? 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Di tes satu-satu, Bu, ya. Yang menerima pertama Bu Selvi ini harus menghafal dulu. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala solehan tardoh
wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Dia hafal ya, Bu? Sudah hafal ya? Sudah hafal, alhamdulillah. Baik, kita lihat dulu bagaimana artinya. Ya Allah, bagikan kepada saya untuk bisa mensyukuri nikmat. Jadi syukur itu enggak bisa dari kita, Bu. Itu yang bagikan Allah. Kita itu enggak bisa apa-apa. Makanya ya Allah, bagikan rasa syukur saya terhadap nikmat-Mu, nikmat umat Islam bisa menangkan gubernur DKI. Alhamdulillah. Dan nikmat yang diberikan kepada orang tua saya. Karena nikmat orang tua berarti nikmat anak. Ya kalau orang tuanya punya apa rumah besar ya, paling anaknya juga dapat warisan. Jadi nikmat orang tua, nikmatnya anak. Terus apalagi yang kedua, wa an a'mala sholihan tardha, bisa beramal soleh. Ya Allah syukur, saya minta bersyukur kepadamu ya Allah, berikan kepada saya amal soleh supaya saya bisa datang ke pengajian ya di Al-Islah ini setiap apa pengajian di sini, Bu? Setiap Rabu, tiap minggu ya, Masya Allah, tiap minggu ya, kalau bisa datang tiap minggu berarti Ibu sudah diberi nikmat oleh Allah. Betapa banyak orang-orang yang hari ini gak bisa datang karena sibuk ya, karena sakit dan seterusnya ya. Terus yang paling penting yang nomor 4, Bu, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ini terus dibaca, Bu, ini. Dan masukkan saya ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Maksudnya apa? Bila saya teman yang soleh dan soleha. Ya, berikan saya teman-teman pengajian yang baik-baik. Kalau nanti bergabung dengan pengajian yang lain juga yang baik-baik. Ketika kita ada aksi damai bersama ibu-ibu yang lain yang baik-baik juga. Jadi mudah-mudahan kelompok kita itu kelompok yang baik-baik, Bu. Dan sampai kita itu nyendiri gitu. Yang lain itu baik, kita nyendiri. Merasa dirinya yang paling benar, jangan seperti itu. Kita bersama mayoritas umat Islam. Itu doanya. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Masuk surga jangan sendiri. Ini maksudnya ayat ini. Masuk surga itu bersama-sama, bersama keluarga kita, bersama anggota pengajian kita, bersama seluruh warga DKI yang muslim. Bukan hanya DKI saja, Jabodetabek dan seluruh umat Islam yang mendukung perjuangan memenangkan gubernur Jakarta. Ya, baik, selesai itu 3 ayat, mohon dicatat. Sekarang kita akan membahas dari sisi lain, poin kedua apa? Mensyukuri kemenangan itu sebelum dan sesudah kemenangan. Mensyukuri itu dilakukan sebelum dan sesudah. Ya. Dalam bentuk apa syukuran itu, Bu? Dalam bentuk istighfar. Istighfar itu apa? Istighfar itu mengakui kita itu banyak salah. Ketika proses pendukungan gubernur muslim ini banyak yang kurang gitu itu. Perjuangan kita banyak yang kurang, banyak yang salah, maka istighfar, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kekurangan kami dalam ibadah. Ya. Itu tersebut umpamanya Ibu bisa dibuka di dalam surat Ali Imran ayat 146 147. Coba dibuka dulu, Bu. Ya. Sebelum perang itu istighfar. Ali Imran 146 147. Nanti bisa kita amalkan dalam setiap event, Bu. Saya baca dulu ya, Ali Imran 146 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsir. Betapa banyak nabi itu berperang dengan sahabat-sahabatnya. Jadi Islam itu berperang. Kata siapa Islam enggak pernah berperang? Islam itu ya dengan yang batil, karena Islam itu hak, maka berperang dengan yang batil. Batil itu ya musuh-musuh Islam. Ya apakah orang-orang kafir? Apakah orang-orang munafik? Pokoknya ya, pokoknya berperang. Lihat di sini betapa banyak nabi yang berperang
bersama sahabat-sahabatnya. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak pernah lemah dalam berjuang menegakkan syariat Islam. Wa ma dha'ufu wa mastakanu, tidak pernah mundur, tidak pernah merasa kecil, ya, tidak merasa lemah. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu maksudnya yang punya sumbu panjang. Ya. Kalau sumbunya pendek itu orang yang tidak sabaran, maunya tergesa-gesa. Ya. Terus apa? Wa ma kana qaulahum, orang yang punya sumbu panjang yang sabar itu selalu berdoa sebelum perang. Sebelum nyoblos, sebelum berjihad fisabilillah. Baik pertarungan politik maupun pertarungan fisik di medan perang, kayak di Suriah, di Yaman dan beberapa tempat. Mesti sebelum berperang mereka illa anqalu rabbana fil lana dunubana, ya Allah, sebelum saya perang ini ampunilah dulu dosa-dosa kami. Nah, ketika ada yang bertanya, Ustaz, apa rahasianya kok bisa menang itu gimana? Kemudian ada jamaah yang nanya, apa rahasianya Ustaz kok menang itu, apa rahasianya? Tolong beri kami bocoran. Kata jamaah, saya jawab, salah satu bocoran penyebab kemenangan adalah karena banyak ulama yang beristighfar, banyak ibu-ibu yang sholat tahajud, ya, banyak nenek-nenek tua yang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka ikhlas, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa supaya umat Islam menang dalam setiap event. Maka di sini Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, karena kekalahan umat Islam itu gara-gara dosa. Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada tentara Islam sebelum perang melawan Romawi. Romawi itu tentaranya ribuan, ratusan ribu. Umat Islam tentaranya cuma puluhan ribu. Jadi mereka 10 kali lipat jumlahnya dan lebih besar, lebih lengkap senjatanya. Secara teori kalah. Tapi kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wahai jamaah, wahai tentara, wahai para mujahidin, ya, kita dengan orang kafir itu sama-sama manusia, tapi mereka lebih banyak, kita lebih dikit. Mereka senjatanya lengkap, kita enggak punya senjata kecuali sederhana, kalau dulu bambu runcing. Mereka menang karena senjatanya. Kita menang karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kalah karena kemaksiatan. Kalau kita taat, menang. Kalau kita maksiat, bedanya apa dengan orang-orang kafir? Dia maksiat, kamu maksiat. Bedanya dia lebih banyak orangnya, lebih banyak senjatanya. Kamu lebih sedikit, ya, lebih sederhana, pasti kalah. Lalu yang membuat menang apa? Karena ketaatan kalian. Ini penting, Bu. Umat Islam itu harus yang meningkatkan keimanannya. Semakin, ya, setiap hari semakin tambah tahun harus semakin taat. Insya Allah menang. Baik 2017 maupun 2019. Kalau banyak yang taubat kepada Allah, insya Allah menang. Lah pada zaman Mesir melawan Israel itu, Bu, kira-kira pada tahun 67 atau 69 itu, saya belum lahir itu, 67-69, ya, itu melawan dengan Israel, melawan sama Israel kalah telak, ya, Gurun Sinai itu direbut oleh Israel. Orang-orang Muslim Mesir mundur ke Kairo. Orang-orang yang meninggal dunia, tentara-tentara Mesir yang mati itu digeledah, ternyata dalam kantongannya apa? Isinya apa, Bu? Isinya foto-foto artis. Iya, tentara Mesir, tentara Muslim, tapi pikirannya artis. Pikirannya nonton film, pikirannya ke prostitusi, perzinaan, judi, tentaranya seperti itu. Tentara, Bu, tentara Muslim banyak maksiat, makanya kalah dengan Israel. Kemudian perang lagi pada tahun 1973.
saya sudah lahir umur 2 tahun. Nah, itu perang menang. Gurun Sinai berhasil dikuasai lagi direbut sampai sekarang. Gurun Sinai itu ada namanya Gunung Tursina. Tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Lantunya ketika saya dari Madinah ke Mesir lewat daratan itu, kemudian lewat lautan masuk ke Gurun Sinai dulu. Kemudian bisa naik ke Gunung Tursina dan melihat tempat bagaimana di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bisa dikuasai oleh orang Mesir lagi. Kenapa? Karena pada tahun 1973 itu pergerakannya didukung oleh para ulama, dipimpin oleh para ulama, khabaib dan ustaz. Di sana itu ada ulama, ada khabaib, ada ustaz juga. Ya. Presidennya dengar kata ulama. Gubernurnya dengar kata para ulama. Maka tentaranya ya sebelum perang ada pengajian kayak gini nih. Ya. Pengajian-pengajian ustaz-ustaznya mengkaji ayat-ayat Quran dan hadis-hadis sebelum perang itu. Makanya pada tahun 73 itu menang telak. Dan ada yang gugur, ya insya Allah mati syahid, kemudian digeledah. Apa namanya? Bajunya diambil di kantongannya, ternyata ada mushaf Al-Qur'an. Enggak ada foto artis. Ya. Adanya cuma Al-Qur'an. Kalau sekarang HP-nya dibuka, itu isinya aplikasi Al-Qur'an dan hadis. Ya. Tidak ada game-nya. Tidak ada COC-nya. Ya. Tidak. Kemudian tidak ada macam-macamnya pokoknya. Semuanya bersih. Makanya menang. Makanya tentara-tentara Indonesia ini dicek dulu apa HP-nya isinya apa. Kalau gambarnya cewek, gambarnya pacarnya, ya, gambarnya macam-macam, isinya enggak dilihat, enggak ada aplikasi Al-Qur'annya. Wah, kalah ini. Sekarang Ibu dicek, HP Ibu ada aplikasi Al-Qur'annya enggak? Ya. Alhamdulillah doa. Berarti ini tanda-tanda kemenangan. Amin. Bukan hanya itu Ibu saja, harus pengajian-pengajian yang lain juga dicek HP-nya apa. Yang ikut aksi kemarin dicek HP-nya isinya apa. Tuh, Bu. Jadi kemenangan itu karena ketaatan, kekalahan itu karena kemaksiatan, itu intinya seperti itu. Makanya banyak istighfar. Baik, kemudian apa? Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina, berbuat mubazir. Ya Allah, kami selama ini terlalu membuang uang, itu perbuatan yang mubazir. Ada yang menikah sampai berapa ratus juta, 7 hari 7 malam, itu siapa itu? Seorang artis. Ada seorang artis muslim ya, nikahnya di Bali ya, 7 hari 7 malam berapa ratus juta. Itu mengajari rakyat kita mubtimbakan mubazir. Mubazir itu. Ya. Makanya kalah. Ya. Makanya harus minta ampun. Wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Lihat di situ, Bu. Akhir ayat ditutup dengan ya Allah menangkan kami di atas orang-orang kafir. Setelah kapan? Setelah kita beristighfar dan minta ampun baru diberi kemenangan. Ini namanya beristighfar sebelum perang. Kita akan buka surat lain, surat Quraisy. Surat Quraisy itu istighfar setelah menang. Ini istighfar sebelum menang dan sesudah menang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin. Ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Falyabutu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu surat Quraisy. Isinya apa? Kita disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi makanan dan maha memberi keamanan. Ya, itu salah satu bentuk politik. Surat Quraisy dikuatkan yang lebih jelas lagi, Bu. Yang lebih jelas lagi surat An-Nasr, itu lebih jelas lagi. Ini kan ini kurang jelas nih, tapi yang jelas lagi surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang kemenangan Allah dan pembukaan kota Mekah. Bisa enggak ayat itu diterapkan untuk DKI, Bu? Bisa enggak?
jika datang kemenangan gubernur 2017 dan pembukaan, karena kita menang tanpa kegaduhan, Bu. Disebut dengan pembukaan. Kalau menang dengan mengorbankan banyak nyawa, terjadi kerusuhan, tapi menang itu namanya perang. Tapi kalau menang tanpa pertumpahan darah namanya pembukaan. Maka disebut dengan Fatah. Oleh karena itu dulu Jakarta disebut dengan Jayakarta. Jayakarta itu terjemahan dari Fathan Mubina. Ya, Fathan Mubina itu pembukaan yang gemilang. Cocok berarti. Jadi Jakarta ini sebenarnya dulu direbut dari Belanda itu dengan Fathan Mubina. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja. Banyak orang-orang Islam, banyak orang-orang kafir yang masuk Islam. Ya, dulu waktu Raja Salman datang, ya, itu berbarengan dengan datangnya Dr. Zakir Naik. Ya, itu pertama kali ditolak oleh orang-orang sekuler, orang liberal menolak kedatangan Dr. Zakir Naik. Tapi beliau datangnya pas Raja Salman datang, jadi nggak ketahuan, selamat. Ya, dan bisa tabligh akbar di Bandung, di Bekasi, di Makassar dan tempat-tempat lain. Di Bandung berapa orang masuk Islam? Di Bekasi 16 orang masuk Islam pada satu pertemuan di stadion Bekasi itu. Di Makassar berapa gitu. Artinya banyak orang yang akhirnya sadar dengan Islam. Ya. Saya juga mendengar pilkada ini juga banyak yang tobat. Di beberapa tempat namanya di Jakarta Utara dan Jakarta Barat yang pada pemilihan apa putaran pertama itu Ahok menang, milik Ahok. Tapi pada putaran kedua mereka pindah pilihan. Ada karena tobat, ada karena menyesal dulu salah pilih, ya. Ada juga karena mau aman. Ya, ada cerita bahwa ada teman-teman yang etnis dengan Ahok, ya. Ini mengatakan saya milih Anies aja loh, kenapa? Bukan kamu agamanya Katolik, agamanya Kristen. Kenapa milih Anies yang Muslim? Begini Pak, ya. Kalau saya milih Ahok dan Ahok menang, nanti dikhawatirkan terjadi kerusuhan. Ya. Kalau kerusuhan, kami juga kena akhirnya. Daripada bisnis saya hilang, daripada hidup saya nggak tenang. Ya saya kepengen aman udah, saya milih Anies aja lah. Nah, ada yang kayak gitu ceritanya. Ya. Jadi ada yang karena faktor yang penting aman. Jadi mereka pun kepengen hidup aman di Jakarta, nggak mau ada kerusuhan. Mereka nanti juga nggak seneng sama ulah satu orang ini yang membuat kerusuhan. Maksudnya yang menyebabkan orang jadi ribut, ya nggak mau juga. Makanya banyak yang dulunya di satu tempat Jakarta Utara dan Jakarta Barat menang akhirnya juga kalah karena salah satu faktornya itu. Nah, itu bisa kita samakan atau kita apa terapkan pada ayat itu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa reaksi kita, Bu, kalau ada orang yang masuk Islam, ada kemenangan dalam satu waktu, apa reaksi kita? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak tasbih, banyak istighfar. Jangan pesta pora, jangan apa? Joget-joget. Ya, jangan kemudian bermaksiat ria. Ya. Tapi ya banyak istighfar, banyak bersyukur, sujud syukur, ya, menambah keimanan kita, banyak infak, ya. Itu bentuk kesyukuran. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membuka kota Mekah tanpa pertumpahan darah, itu beliau mensyukuri bukan dengan pesta pora, tidak, tapi dengan banyak tasbih dan istighfar. Makanya doa sujud sama doa apa? Doa ruko itu diganti terakhirnya, yaitu dari Rabb subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim diganti dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Gitu, Bu, ya. Diapal belum ini?
Doa ini, Bu. Rabbana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Wajib dihafal ini. Ya. Wajib dihafal. Ya, banyak yang hafal ya. Ya. Lah sebelum pilkada mungkin menggunakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'zim. Setelah pilkada diganti dengan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah semenjak Fathu Mekah sampai meninggal dunia. Makanya beliau setelah Fathu Mekah itu banyak mengurung diri, Bu. Lu kan menang. Iya, menang, tapi kan kata para sahabat, ya, kemenangan atas Mekah ini mengisyaratkan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan itu kan sudah selesai. Mengislamkan seluruh jazirah Arab. Kalau sudah selesai mau apa? Maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia kenapa perjuangan di Indonesia ini lama. Kenapa? Kalau cepat itu langsung mati semua dipanggil oleh Allah, Bu. Nah, dengan panjangnya perjuangan ini umat Islam diberi umur supaya berjuang. Kalau enggak ada perjuangan ngapain tinggal di Jakarta? Oh, semuanya sudah Islam. Ngapain tinggal di Indonesia? Semuanya sudah Islam. Pilkada menang di seluruh kota di seluruh Indonesia. Kemudian pemilu juga menang, sudah ditegakkan syariat Islam. Ya, Al-Qur'an dan hadis sudah diterapkan, mau apa lagi? Ya, kalau sudah selesai tugasnya maka Allah akan segera memanggil kita semua umat Islam. Wahai umat Islam Indonesia, tugas kamu mengislamkan Indonesia sudah selesai, kami panggil. Ya, akhirnya semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia kenapa kita kok kadang-kadang menangnya agak lama. Itu menunjukkan panjang umur. Ya. Mudah-mudahan kita sampai 2019 masih hidup, Bu, ya. Amin ya rabbal alamin untuk melihat kemenangan umat Islam. Nah, itu rahasia. Maka setelah beberapa bulan Fathu Mekah itu beliau meninggal dunia. Sudah selesai. Beliau kurus, sakit-sakitan, ya, banyak istighfar, ya, kemudian meninggal dunia. Karena sudah selesai tugasnya. Ini setelah kemenangan di kota Mekah. Nah, saya ingat salah satu bentuk kemenangan itu yang dilakukan atau yang dihasilkan oleh yang dipetik oleh namanya Muhammad Al-Fatih. Kenal enggak, Bu, Muhammad Fatih ini, Bu? Kenal enggak? Siapa? Katanya kenal. Tetangga, eh? Tetangganya ada Muhammad Fatih. Sering dengar, ya, makanya tetangga atau teman kantor. Enggak. Ada yang kenal, Bu, Muhammad Fatih, Bu? Yang belakang biasanya banyak kenalan tuh. Muhammad Fatih. Muhammad Al-Fatih ini sultan di Turki, khalifah di Turki. Yang mampu menaklukkan dan membuka kota Konstantinopel yang sekarang disebut dengan Istanbul, yang dulunya namanya Islambul, kota Islam. Istanbul ini dulu pusat, ya, pusat kerajaan Romawi Timur. Semua penduduknya Kristen, ya, Romawi Timur. Ini mempunyai benteng yang sangat kuat. Konstantinopel ini, Istanbul ini setengahnya kotanya di laut, setengahnya di daratan. Itu disebut dalam hadis. Ini kota ya setengahnya di daratan, setengahnya di laut. Kayak Belanda gitulah ya. Pernah ke Belanda, Bu? Ya. Pernah ke Turki? Ya. Lah itu setengahnya di lautan, setengahnya di daratan. Artinya apa? Kota ini memang ya dengan benua Asia, ya, perbatasan benua Asia dan Eropa ya, Turki itu. Ini di lautan, dikelilingi dengan laut. Nah, ini di dalam kota ini dibangun benteng yang sangat tinggi. Karena pusat pemerintahan Romawi Timur. Dari zaman sahabat itu sudah dikepung oleh umat Islam. Salah satunya siapa sahabat yang pernah ikut mengepung kota Istanbul ini?
namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Di zaman sahabat itu sudah sampai sini, Bu, sampai Turki itu. Sahabat sudah jalan-jalan sampai Turki, pakai kuda loh, Bu, belum ada pesawat. Itu mengepung kota Konstantinopel itu berbulan-bulan lamanya, enggak tembus juga bentengnya. Sampai-sampai beliau Abu Ayyub Ansor ini meninggal dunia di pinggir benteng Istanbul itu. Abu Ayyub Ansor ini adalah seorang sahabat yang rumahnya dipakai menginap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah ibu pernah dipakai menginap Rasulullah atau enggak? Abu Ayyub Ansor pernah menginap di situ. Pertama, beliau nginepnya taruh bawah ya, Abu Ayyub Ansori dan keluarganya di lantai atas. Tapi kan kalau jalan zaman itu kan enggak ada tembok gitu, kalau jalan tuh gluduk gluduk gluduk. Jadi kedengaran ya dari bawah ganggu kan. Ya. Kemudian juga enggak enak, maksud di bawahnya Rasulullah, dia di atas enggak enak. Akhirnya pindahnya Rasulullah, Rasulullah di atas aja, kami di bawah. Akhirnya pindah Rasulullah di atas. Sebelum membangun ya Masjid Nabawi, itu Abu Ayyub Al Ansori. Subhanallah, rumahnya dipakai untuk menginap Rasulullah. Nah, beliau itu pernah berjihad sampai Turki dan enggak berhasil. Setelah kira-kira 10 abad, lihat Bu, lihat, setelah 10 abad ini enggak bisa dibuka. Baru bisa dibuka setelah 10 abad. Kita baru berapa tahun, Bu? Berjuang untuk menangkan gubernur DKI ini baru berapa tahun? Hanya berapa bulan? Hanya 3 tahun lah ya. Untuk memperjuangkan presiden yang muslim yang cenderung kepada umat Islam butuh berapa tahun lagi? Ini 10 abad baru bisa dibuka. Kota Palestina ya, dari orang pasukan salib ya. Ke zaman Umar bin Khattab itu masih ditaklukkan Umar bin Khattab sampai direbut lagi oleh pasukan salib. Ya, itu berapa abad? Setelah itu dikembalikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, itu sekira-kira satu abad. Jadi perjuangan itu panjang, Bu, enggak semudah kita membalikkan telapak tangan. Setelah 10 abad baru bisa dibuka kota Konstantinopel. Muhammad Fatih udah ada filmnya, Bu. Anak ibu-ibu kalau punya cucu, kalau punya anak yang masih kecil di TK, di SD, di SMP, tolong disuruh lihat ini. Ada film kartun namanya Muhammad Al-Fatih, bagus sekali film kartunnya. Ada juga film sungguhan, tapi untuk orang dewasa aja, jangan anak-anak lihat. Ya itu film buatan orang sekarang, maunya bagus tapi ada adegan-adegan cintanya biasa. Ya. Muhammad Fatih ya, dan jenderal-jenderalnya ya. Makanya lebih baik lihat kartun, Bu. Ya, itu lihat kartun itu ya insya Allah selamat lah itu ya. Untuk anak-anak, bagus itu ya. Kartun Muhammad Fatih ini bagus untuk mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk ada ruh jihad fillah. Bahwa kita itu dulu pernah menang, bisa mengalahkan pasukan Romawi begitu kuat. Pertama kali umat Islam menggunakan meriam itu zaman itu. Beng, beng, beng. Ya, yeah, meriam. Pertama kali yang menemukan meriam itu adalah orang Muhammadnya Fatih, orang-orang Muhammad Fatih. Baik. Apa yang saya maksud di sini, Muhammad Fatih itu ketika bisa buka kota Konstantinopel yang 10 abad belum terbuka, itu langsung sujud di gereja Hagia Sophia. Jadi gereja terbesar di situ namanya gereja Hagia Sophia. Dirubah menjadi masjid. Ya, Masjid Istanbul. Beliau sujud di situ sholat 8 rakaat. Sholat pembukaan, sholat kemenangan. Ada sebagian ulama fikih mengatakan boleh kita sholat 8 rakaat sebagai bentuk kesyukuran terhadap kemenangan. Maka ketika menang gubernur 2017 kemarin, ya itu boleh kita sholat 8 rakaat. Ada yang mengatakan itu bukan sholat kemenangan tapi sholat duha, ya terserah. Makanya kita sholat 8 rakaat itu pada waktu duha, bisa dikatakan sholat duha, bisa juga dikatakan sholat kemenangan umat Islam terhadap orang kafir. Baik kemenangan dalam perang fisik maupun kemenangan dalam perang politik. Baik ibu sekalian, saya kepengen
poin 3 kemudian membahas gini, hakikat kemenangan. Ada beberapa bentuk kemenangan, Bu. Ibu jangan menyangka kemenangan itu pasti menang, jadi gubernur, jadi presiden, enggak. Kemenangan itu tidak hanya terbatas pada itu saja. Ada orang Islam yang ditangkap, disiksa sampai mati, itu juga kemenangan. Ya, selama dia masih mempertahankan Islam. Apa dalilnya Ustadz? Buka surat Al-Buruj. Al-Buruj ini surat dalam juz amma. Saya kira Ibu hafal semuanya ya. Wassama idatil buruj. Ya. Wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud. Ayat 1 hingga ayat berapa, Bu? Ayat 11. Khususnya ayat 4 itu sampai ayat 11. Kutila ashabul uhdud. Celaka orang-orang yang buat parit. An-nari dzatil waqud, yang menyalakan api dalam parit. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk-duduk di sekitar parit. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka melihat bagaimana ya orang-orang mukmin disiksa, dimasukkan dalam parit. Ya. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Mereka dendam ya sama orang beriman, sama orang Islam, hanya karena orang Islam ya beriman kepada Allah saja. Jadi umat Islam itu dimusuhi, baik di Indonesia maupun di tempat lain, itu gara-gara dia hanya beriman kepada Allah. Sampai kapanpun juga kita itu dimusuhi orang-orang kafir. Walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahu. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho terhadap umat Islam. Kalah aja mereka enggak senang, apalagi menang. Maksud saya, umat Islam itu kalau kalah enggak suka. Tetap enggak suka sama kita. Walaupun kita kalah, enggak kasihan. Apalagi kalau kita menang, lo lebih enggak suka lagi. Makanya dibully. Ada ibu-ibu yang baru bangun tidur, mimpi, mengatakan begini. Kok Jakarta tambah macet sih? Jakarta tambah semrawut, apa kerja kamu wahai Anies dan Sandi? Mbak, kan belum dilantik, Mbak, masih 3 bulan lagi. Melamun ya, saking bencinya sama umat Islam. Kuburannya kan masih sampai sekarang. Itu bentuk kebencian sama umat Islam. Inilah di sini, Bu. Pemerintah waktu itu memaksa umat Islam suruh kafir, tapi tidak mau, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam parit semuanya, dibakar, Bu. Sampai ada ibu-ibu yang bawa anak. Ibu ini nggak ada yang bawa anak ya, Bu? Pernah lihat ibu-ibu bawa anak? Nah, ini disuruh terjun. Disuruh tentaranya, kamu masuk ke parit karena kamu umat Islam, katanya. Ibu ini ragu, kenapa? Kasihan anaknya. Ya, anaknya bicara, Bu, enggak usah khawatir, masuklah ke parit karena kamu berada dalam kebenaran. Makanya kemudian ibu itu masuk. Jadi ada anak bayi yang bisa bicara. Ya, ada 3 bayi yang bisa bicara. Salah satunya anak ibu ini yang masuk parit. Di situ dibakar oleh raja yang zalim, raja kafir. Oleh Al-Qur'an itu dianggap kemenangan, Bu. Loh, kenapa dianggap kemenangan? Bukankah dia mati, Ustaz? Iya, dia menang karena masih dalam keadaan muslim. Bukankah kita sering mendengar ya khatib berbicara mengungkapkan ayat Al-Qur'an dalam surah Ali Imran ayat 102 itu, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa yang benar itu adalah kalau kita mati dalam keadaan Islam. Dan dia mati syahid insyaallah ya. Daripada kita yang mungkin ya belum tentu syahid kan. Kita berdoa, ya Allah berilah kami mati syahid atau khusnul khatimah. Dia sudah khusnul khatimah. Ya, meninggal dunia dalam memegang Islam.
walaupun dibakar. Maka Allah mengatakan itu menang, menang, menang akidah di atas cinta dunia. Ya, ini kemenangan. Kalau enggak menang, mana Allah, mana mungkin Allah kemudian menyantumkan di dalam Al-Qur'an. Ya, dicantumkan berarti menunjukkan kemenangan. Lihat lagi, Bu, surat Al-Hajj ayat 40-41. Ini bentuk kemenangan yang lain. Al-Hajj surat 22 ayat 40 hingga 41. Allah berfirman, apa itu isinya, Bu? Al-Hajj 22 ayat ya 40-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyakulu rabbunallah. Orang beriman yang menang itu dulunya pernah diusir dari kampung halaman mereka. Kenapa diusir dari kampung halaman mereka? Karena mereka mengatakan Tuhanku Allah, agamaku Islam. Saya kepingin memilih pemimpin Muslim. Itu pada zaman lemah diusir, Bu. Ya. Ada yang pegawai ini memilih, ya, memihak kepada umat Islam. Dibully, Bu. Bahkan ada yang dipecat, ada yang, masya Allah, ya. Ada beberapa orang yang dibully, yang jelas ya, dipojokkan. Ya. Apa yang terjadi, Bu? Apa yang terjadi, Bu? Dulu sahabat Nabi Muhammad SAW itu diusir dari Mekah ke Madinah, benar nggak, Bu? Kalau di Jakarta digusur lah istilahnya lah, ya kan? Digusur bagi yang tidak punya sertifikat tanah atau ya bermasalah tempat tinggalnya, padahal dia sudah tinggal di situ berpuluh-puluh tahun lamanya. Kasihan anak-anak atau rakyat kecil itu digusur, nggak punya tempat, disuruh pindah ke rumah susun, rusun ya, tapi suruh bayar juga, akhirnya nggak bisa bayar, akhirnya kemudian nggak bisa tinggal di Jakarta. Ada juga dengan cara tidak digusur, tapi pajaknya dimahalkan. Makanya akhirnya nggak bisa bayar pajak, rumahnya dijual. Saya nggak tahu rumah ini dijual karena apa. Bukan karena bayar pajak kan? Mudah-mudahan yang beli umat Islam. Kalau beli orang kafir, Bu, musibah. Makanya saya sarankan sama tuan rumah, Bu Nina, mana Bu Nina? Nggak ada ya? Kok nggak ada? Ini jangan sampai dibeli orang kafir. Karena kalau orang Islam pada keluar Jakarta semuanya, kita nggak punya rumah di sini, Bu. Saya mendengar sudah 70 tanah di Jakarta ini milik, bukan miliknya orang Islam. Jadi ibu-ibu yang tinggal di Jakarta ini cuma 30%, Bu. Gedung-gedung samping ini udah bukan punya ibu lagi. Itu pengusiran secara halus. Lama-lama nggak ada orang Islam yang miskin bisa ke Jakarta. Tetapi ketahuilah, Bu, bahwa pengusiran, penggusuran, ya, itu sebenarnya tanda kekalahan mereka. Ini buktinya kafir Quraisy mengusir umat Islam dari Mekah. Tidak lama lagi orang Quraisy kalah perang. Lihat surat Al-Isra 76-77, itu dalilnya. Surat ke 17 ayat 76-77 itu dalilnya, Bu. Coba apa itu artinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Dan hampir-hampir mereka itu memprovokasi Anda, wahai umat Islam, supaya kalian keluar dari Jakarta, pindah ke Bekasi, ke Tangerang, ke Depok,
ke Bogor. Jangan tinggal di Jakarta karena pajaknya mahal, tanahnya mahal, ya pergilah ke pojokan-pojokan kota Jakarta. Nah, kalau terjemahkan zaman sekarang kayak gitu. Zaman dulu ini ayat turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir mereka itu mengeluarkan kalian dari kampung halaman kalian itu Mekah. Satu-satu hijrah itu pindah ke Habasyah, pindah ke Taif, pindah ke beberapa tempat lain, sama sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah karena ingin dibunuh oleh orang-orang kafir. Ya, pindah berhijrah bersama siapa, Bu? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini beliau paling terakhir. Ini tipe pemimpin yang baik itu kalau mau pindah itu paling terakhir. Ya, bawahnya dulu pergi sono dulu udah selamat baru beliau paling terakhir pindahnya. Setelah itu apa? Coba ayat berikutnya, Bu. Wa idzan la yalbathuna khilafaka illa qalila. Setelah mereka berhasil mengusir umat Islam, maka mereka tidak lama lagi hidup di kota Mekah. Nah, itu, Bu. Itu teori Allah begitu. Siapa saja penguasa, baik itu presiden maupun gubernur maupun bupati maupun wali kota, ya, kalau mengusir umat Islam dari kampung halamannya itu tanda mereka akan runtuh, akan jatuh dan akan tidak terpilih lagi. Amin. Buktinya Ahok, ya, umpamanya ya, itu kan ngusur-ngusur kan, akhirnya yang digusur itu nggak mau milih kamu, kamu ngusur saya, akhirnya dia milih orang lain, calon lain. Itu salah satu kekalahan sebenarnya. Maka kalau jadi pemimpin jangan suka ya ngusur orang-orang miskin, nanti nggak kepilih lagi ya, karena yang milih kan mereka-mereka juga ya. Ini penting, Bu, ya. Ini buktinya setelah Rasulullah diusir dari kampung halamannya hanya dalam waktu 2 tahun saja terjadi perang Badar. Ya. Perang Badar itu jumlah umat Islam 313. Jumlah orang kafir tapi kalah orang kafirnya. 70 para jenderal yang mengusir tadi mati. Salah satunya Abu Jahal. Ya, itu dibunuh oleh Bilal. Sumayyah yang menyiksa Bilal itu dibunuh oleh Bilal. Abu Jahal dan seluruhnya juga mati. Ada 70 lagi ditawan. Jadi 140 jenderal-jenderalnya, pemimpin-pemimpinnya ditawan dan dibunuh oleh umat Islam. Hancurlah kota Mekah gara-gara mengusir umat Islam. Jadi, Bu, kalau kita itu sedang diusir, diintimidasi, dilecehkan, dikriminalisasikan, itu tanda kemenangan. Itu tanda kemenangan dan tanda kekalahan para penguasa yang mengusir dan mengkriminalisasikan. Dalilnya ini. Kemudian ayat berikutnya apa, Bu? Sunnatullahillati sunnata mangkat arsalna qabla kamir rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Itu sunnah Allah, itu hukum Allah, itu hukum alam, ya, dan tidak ada ya, perbedaan, tidak ada gangguan, ya, tidak ada perubahan dalam hukum alam. Baik, itu surat Isra 76-77 menunjukkan bahwa kemenangan itu tidak harus menang fisik. Kita diintimidasi, kita diusir, kita dipojokkan, itu sebenarnya bentuk kemenangan juga. Bagaimana dengan aksi 212? Sekarang saya tanya, bagaimana pendapat Ibu tentang aksi 411, 212, 313, 254? Itu aksi itu menunjukkan apa, Bu? Bu? Persatuan. Menunjukkan kemenangan. Kenapa? Kan Islam bersatu. Ya, dulunya pecah antara NU Muhammadiyah, antara ormas-ormas, antara para ustadz, ya, saling mencaci maki satu dengan yang lainnya, fanatik pada golongannya masing-masing. Dengan adanya ya masalah di DKI ini semuanya bersatu. Itu kemenangan. Ya. 7.300
orang kumpul di satu tempat itu bentuk kemenangan sebenarnya. Susah loh Bu, ngumpulkan 7 juta 300 orang ya dalam satu tempat. Ya susah, susah itu. Itu kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan fisik, tapi tidak harus jadi gubernur. Apalagi kalau itu sudah menang dalam bentuk demo ditambah dengan jadi gubernur, kemenangan ditambah kemenangan. Jadi kemenangan itu macam-macam Bu, tidak harus satu hal. Nah, ringkasnya Bu, saya ingin meringkas kajian pada pagi hari ini, bahwa kemenangan itu bisa didapat dengan ikhlas, jangan pamer. Ya. Ketika beramal jangan pamer, jangan kepengen dipuji, wah dia tokoh pembaruan, dia gerbang pembaruan, dia tokoh umat Islam. Jangan begitu. Kalau kita niatnya sudah enggak ikhlas, nanti akan kalah. Lillahi ta'ala, saya berjuang bukan dipuji, ingin dipuji. Saya berjuang bukan karena uang, saya berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berjuang bukan karena jabatan. Makanya ketika menuntut Ahok supaya dipenjara itu tidak ada hubungannya dengan pilkada. Nyatanya sudah menang pun masih demo. Itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungannya dengan politik sebenarnya. Ya. Berarti ikhlas. Yang kedua apa Bu? Bersatu. Antara kita dengan yang lainnya jangan tengkarlah, sesama umat Islam janganlah tengkar sendiri. Kalau perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fikih nggak usah dibesar-besarkan. Antara yang kunut nggak usah dibesar-besarkan. Ya. Antara yang menafsirkan tauhid ada 3 atau tauhid ada 4, tauhid ada 5 nggak usah dipermasalahkan. Ya itu semuanya umat Islam. Jadi persatuan semua ormas sesama ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Itu harus bersatu. Yang ketiga, kemenangan itu juga disebabkan karena menguasai medsos. Ya, makanya Ibu punya HP semua di sini Bu ya. Punya, yang enggak punya HP siapa? Nanti biar dibelikan oleh Bu selfie. Paling tidak sehari Ibu mengirimlah apalah untuk umat Islam. Ya. Mendukung gubernur muslim umpamanya. Penjarakan penista agama umpamanya, itu sudah ya mempengaruhi opini masyarakat. Terus Google dibuka itu, wah isinya semua orang meminta supaya dihukum seberat-beratnya, umpamanya seperti itu menang opini namanya Bu. Maka medsos itu jangan dibiarkan diem ya, sharing berita-berita yang baik, sharing berita-berita gembira untuk umat Islam, jangan diem. Kalau Ibu diam berarti Ibu tidak mensyukuri nikmat HP. Ini ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tipis, ada yang bagus, ada yang HP-nya 3-4. Kalau enggak dimanfaatkan untuk apa, Bu? Saya itu perang itu pakai mass media sekarang. Enggak pakai pedang. Enggak menumpahkan darah. Ya, tapi lewat medsos. Makanya Ibu harus punya WA, punya Twitter, punya Facebook, punya Telegram, punya situs. Ada YouTube ini kan, ini juga disebarkan ini ya, pakai YouTube nggak cukup ya, harus pakai Facebook juga. Ini tim saya juga nggak datang karena baru libur ya, nggak ada Facebooknya, mestinya di Facebook ada siaran langsung. Nah itu, jadi menang opini lewat Facebook, lewat medsos ya, medsos, media sosial dan apa namanya, dan media-media yang lainnya seperti televisi, radio dan sebagainya. Yang keempat, kenapa bisa menang? Karena umat Islam bisa menentukan musuh bersamanya siapa. Dan biasanya kalau ingin menang lagi, cari musuh bersama kita. Kita sepakati, musuh kita siapa sih? Jelas, oh itu musuh kita. Ayo kita serang rame-rame. Jangan malah temannya dimusuhi sendiri. Kemudian saya sedih ya, sesama ustadz saling tengkar satu dengan yang lainnya. Ngapain gitu loh. Ngapain kita lagi berjuang menangkan pilkada malah saling ya menyesatkan satu dengan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, yang kelima ya, ini juga faktor kemenangan karena umat Islam merasa didolimi, merasa tidak mendapatkan keadilan di negara ini, makanya mereka berjuang untuk mendapatkan keadilan mereka, hak-hak mereka. Ini juga faktor kemenangan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini kira-kira yang bisa sampaikan dengan tema bersyukur atas kemenangan. Ya, kita setiap saat harus bersyukur, menang atau kalah bersyukur, dan kemenangan itu pun tidak harus menang,
dalam pilkada, tidak harus menang dalam pilpres, tapi kemenangan itu berbentuk lain. Seperti kita bisa ngaji tiap Rebo, itu kemenangan. Kita bisa aksi damai, itu kemenangan. Kita bisa bersatu, itu kemenangan. Kita tidak saling menjelekkan satu dengan yang lain, itu juga kemenangan. Yang terakhir, kita mati dalam keadaan husnul khotimah, itu juga kemenangan. Mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bu, kalau ada pertanyaan ya, 10 menit 15 menit Bu Kati, ada pertanyaan enggak? Titipan terus. Ya. Katanya boleh enggak kalau dia menghina kita? Kita menghina dia, tapi bukan berarti bukan kita menghina banget tadi. Menghina sedikit aja gitu. Bani serbet itu apa sih? Serbet itu serbet untuk kotak-kotak ngelap. Iya. Kotak-kotak itu kan serbet. Oh, gitu. Kan ada serbet yang enggak kotak-kotak juga, Bu. Bani serbet itu. Iya, bani serbet itu anjing gitu. Oh, dia enggak balas menghina. Oh, dasar bani serbet. Nah, ada satu yang jangan menghina mereka. Karena kita tidak boleh mengolok-olok pakai surat Al-Hujurat. Ya, Al-Hujurat. Balaslah dengan serupa. Iya Bu, ada batasnya. Kalau kita didolimi, kita boleh membalas sesuai dengan kedoliman mereka. Itu aja batasannya. Ya. Tetapi kalau kita memaafkan lebih baik. Ya, sekarang Ibu ingin lebih baik atau ingin yang minimalis? Boleh membalas hinaan mereka, boleh membalas kedoliman mereka dengan serupa. Tetapi kalau memaafkan lebih baik, kita tidak menanggapi lebih baik. Jadi kita ingin meningkat yang lebih baik, Bu. Ya, artinya udahlah, enggak usah ditanggapin orang-orang yang ngomongnya enggak jelas itu. Ya, enggak usah ditanggapi, kalau kita tanggapi nanti kita sama dengan mereka. Mereka nyanyi mencaci maki, mengolok-olok, kita juga mencaci maki dan mengolok-olok. Akhirnya kita sama dengan mereka. Umat Islam itu punya ciri khas santun, sopan, dibales diamkan saja. Paling capek sendiri. Ya kan? Dan kita sibuk dengan pengajian, enggak sempat balas-balas karena sibuk menghafal Quran, sibuk menghafal doa tadi kan, sibuk membuka Al-Qur'an, ya, sibuk mengatur strategi. Jadi enggak sempatlah balas-balas mereka. Intinya boleh membalas dengan serupa, tetapi lebih baik adalah kita tinggalkan yang seperti itu akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang lain, Bu? Ibu yang lain yang belakang? Ya. Tentang definisi munafikun. Ya. Itu kan yang mereka yang di dalam hatinya ada penyakit. Kemudian mereka mengingkari kan. Sekarang kan kita mendengar sebutan oh mereka munafikun. Sampai seberapa sih yang disebut? Karena kan kita terpercaya banyak sekali. Ya. Kan memang ada yang milih Ahok tapi mungkin abu-abu aja ikut-ikutan. Ya, ya gitu. Yang benar-benar kelas tingginya ada kan. Yang mana yang kita bisa tahu ya, kalau dulu harus hati-hati. Ya. Gitu. Munafik itu ada munafik Arab, ada munafik Indonesia, Bu. Baru dengar ya, Ibu belakang? Halo Ibu belakang. Pernah dengar belum munafik dibagi dua? Munafik Indonesia dan munafik Arab. Maksud saya, istilah munafik itu dalam Al-Qur'an berbeda dengan Islam munafik di kalangan orang Indonesia. Di kalangan ABG kan ente munafik, ente jahat, ente katanya gitu kan. Wah munafik kamu, munafik maksudnya candaan itu. Munafik itu kamu ngomong tapi gak sesuai dengan perkataan kamu, kamu munafik. Kemarin bicara A sekarang bicara B, munafik kamu. Jadi latah gitu loh, Bu. Ya orang Indonesia itu di kalangan remaja itu juga latah. Lu munafik ya, kayak Ahok mengatakan Muhammadiyah munafik ya kan, pernah kan, kok tahu dia munafik dari mana? Itu munafik Indonesia, munafik dalam bahasa Indonesia, munafik dalam bahasa sehari-hari orang Jakarta. Itu beda dengan munafik dalam Al-Quran, Bu.
Kalau munafik dalam Al-Quran itu kafir, masuk neraka jahanam. Kalau munafik dalam bahasa Indonesia itu munafik itu orang bohong, orang tidak tepat janji, itu munafik gitu. Bukan masalah agama, tetapi begini, makanya harus kita lihat dulu, kita itu bicara dalam istilah orang Indonesia atau istilah Quran. Ya, kalau istilah orang Indonesia itu, kalau kita kaitkan dengan istilah Quran itu hanya tanda-tanda munafik. Tanda munafik ada tiga, jika berkata bohong, jika berjanji mengingkari, jika pilkada curang, ya kan, jika berlomba bertanding, mau sepak bola, mau badminton, mau pilkada, pasti curang. Itu tanda munafik, benar tandanya, Bu. Tapi kalau orang sudah setiap hari kayak gitu, ditambah dia tidak beriman kepada Allah, baru munafik. Makanya munafik dalam Islam dibagi dua, munafik kecil dan munafik besar. Munafik kecil itu yang tadi, bohong, curang, ya. Munafik besar itu tidak beriman kepada Allah. Dia pura-pura Islam. Ya, tapi sebenarnya dia kafir. Itu munafik yang besar. Itu, Bu. Jadi kita ketika bilang munafik sama orang harus hati-hati. Ya. Yang milih Ahok. Yang milih Ahok dibagi tiga. Yang milih Ahok itu ada yang munafik beneran. Memang dia tidak percaya sama Islam, walaupun namanya Islam. Ada yang karena dapat uang, ya, dapat jabatan, ya, dapat janji-janji. Ada juga karena ikut-ikutan. Keluarga saya pilih ini, saya pilih ini. Ya. Jadi jangan dipukul rata, jangan dipukul rata. Gitu. Itu aja, Bu. Kita mana ini? Yang tingkatnya paling berat ya nomor 1. Kemudian baru nomor 2, baru nomor 3. Ikut-ikutan banyak. Teman-teman cuma ikut-ikutan. Buktinya setelah putaran kedua banyak yang berubah. Karena ikut-ikutan. Nggak paham masalahnya. Saya kira itu, Bu, ya. Jadi kita bisa melihatnya dari tiga sisi. Siapa yang lain? Mbak, enggak ada yang nanya? Enggak. Ya. Kalau itu Pak di negara Timur Tengah yang sekarang terjadi nampak orang Islam banyak yang mengajar kalau banyak hal banyak kurang ketaatan ya. Gini, Bu, tidak setiap orang kena musibah itu dianggap dia enggak taat. Justru para nabi dulu banyak musibah. Sekarang saya tanya, Nabi Zakaria dibunuh, disembelih oleh orang-orang Yahudi, apakah dia enggak taat? Eh? Nabi Isa dikejar-kejar orang Nasrani disalib, apa itu? Maksudnya menurut kita Nabi Isa itu masih hidup di langit diangkat, tapi apakah disebut dia enggak taat karena dikejar-kejar orang? Ya. Tidak setiap musibah itu kemudian disebut dia enggak taat. Nabi Ayub alaihissalam 15 tahun sakit, nggak bisa apa-apa. Apakah dia nggak kurang taat? Musibah itu dibagi dua, musibah karena teguran, musibah karena ujian. Dilihat dulu, kalau oh ini orangnya rajin sholat, rajin puasa, rajin taat kepada Allah, kok kena musibah itu ujian. Ini orangnya maksiat, kena musibah kayak di Indonesia ini berarti teguran. Jadi banjir, longsor, apa gempa bumi. Ini kalau untuk Indonesia dianggap teguran karena orang Indonesia banyak maksiat. Di Timur Tengah wala alam ada juga maksiat. Ya, jadi musibah itu fungsinya dua, maksiat teguran kepada orang yang maksiat dan ujian bagi orang yang taat. Sama di Timur Tengah itu sama dengan di Indonesia, Bu. Ada orang baiknya, ada orang jahatnya. Sama. Dulu kan di Mekah ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ya kan? Ada Nabi Muhammad, loh. Satu tempat ada orang yang paling baik, ada orang yang paling jahat. Di Arab sekarang kayak gitu, yang paling jahat ada di Arab, yang paling baik ada di Arab. Nah, gitu. Gitu, Bu, ya? Yang belakang ada pertanyaan, Bu? Cukup, Bu, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup karena sudah azan. Nanti kita lanjutkan di forum yang non formal, ya, setelah azan. Demikian pengajian kita siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah iman dan ilmu kita. Jangan lupa doa-doanya dihafal. Nanti kalau pertemuan mendatang kan saya tanyakan sudah hafal atau belum. Ya.
Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وارتدربي شكرا.